lakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya, jadi informasi yang kami peroleh betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf. Informasi yang kami dapat, penggeledahan tersebut saat ini masih terus berlangsung dan tentu nanti hasil penggeledahan dimaksud kami akan sampaikan setelah memastikan tim penyidik KPK selesai melakukan penggeledahan dimaksud. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen, terpercaya.